Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I'll never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you win. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone. Oke guys, kembali lagi bersama gue di sini, dan ini adalah lanjutan dari pemasangan video koso kemarin. Dan setelah kemarin kita udah nyusun soketnya sehingga nanti bisa langsung masang. Nah ini soketnya guys, sorry, ini gue tarik ke sebelah kanan ya. Ini soketnya ke sini yang udah kita rangkai kemarin, udah jadi. Indikator lampu netral, terus lampu sein, indikator sein kiri kanan, RPM, indikator lampu jauh, semuanya udah kepasang, udah dijadiin satu soket ini guys. Ini kepake semua. Dan sekarang gue mau tunjukin ke kalian gimana caranya gue bikin dudukan speedo kosongnya. Nanti si speedo ini bakalan gua ganti kondisi awal ya, seperti ini. Bisa kelihatan. Kondisi awalnya seperti ini guys, masih pakai speedo ori CB. Dan ini kabelnya udah gua copot-copotin semua karena kan udah dimasukin ke si speedo kosongnya. Ambil dari sini cuma yang indikator buat lampu speedometernya yang gua ambil buat speedo koso. Yang lainnya nggak guna, soalnya kalau yang buat sein di sini kan seinnya cuma satu doang, indikatornya tunggal, kiri kanan dijadiin satu indikator. Nah kalau buat speedo koso kan itu dia satu-satu, kiri satu kanan satu gitu maksud gua. Dan yang harus kalian persiapkan yang pertama adalah speedo kosonya guys. Ini apa gua rapiin soketnya juga, terus dudukan speedonya. Nah ini dudukan speedo kosongnya udah ada juga, udah gua cek, udah coba gua trial pasang bekasnya, udah gua cat pakai warna silver. Di sini gua bakalan tunjukin ke kalian cara pasangnya tanpa las-lasan ya, karena itu kan dudukannya cuma model kayak gini doang. Kayak gini doang, terus nggak ada buat dudukan ke T-nya. Nah untuk dudukan ke T-nya kita bakalan pakai yang bawaannya, yang dudukan speedo bulatnya yang lama. Sekarang kita akan copot dulu speedo yang lamanya guys. Ini bautnya udah gua longgarin juga, jadi tinggal cabut. Nah kayak gitu jadinya, jadi kayak gini guys. Di sini ada dudukan juga, ini udah gua longgarin juga bautnya kayak gini. Nah nanti ini bakalan jadi dudukan speedo kosonya. Lampunya kupingannya kalian kendurin dulu bautnya, terus turunin sampai mentok ke bawah. Terus untuk selanjutnya kita pas-pasin dudukannya, terus kita pasang dulu speedonya ke sini guys. Ini kita pasang dulu speedo kosongnya sesuai dengan lubangnya. Oke, kayak gini udah pasang. Nah, terus kita pas-pasin dudukan di sini. Buat si dudukan ininya kita dempetin kayak gini. Nah, satuin biar dempetan. Terus ininya kita, jadi nanti si dudukannya itu agak menggigit lah, tapi nggak gigit banget. Ini penampakan dari bawahnya nih, bakalan gua liatin. Nah kayak gitu guys, jadi nantinya ini disatuin, ini dipas-pasin aja dudukannya
sepasnya kayak gini. Nah nanti ini tinggal kalau mau aman sih dilas, kalau mau ngirit budget bisa juga pakai double tip. Nanti gue bakalan pakai double tip guys. Ini dipas-pasin dulu segimana enaknya. Kalau udah pas, pasang double tip. Nah kebetulan ini gue mau turunin dulu dikit karena ini ketinggian. Jadi kayak gini. Ini pastiin kita di ini dulu ya. Kencengin dulu baut yang ininya nih. Dua, kayak kunci L6. Oke guys, sudah kenceng. Sekarang kita kasih double tip. Buat kalian yang nanya, "Bang, emang itu kuat pakai double tip?" Sebenarnya ini speedo udah gua pasang sekitar sebulanan ya. Sama komposisinya juga sama kayak gini guys, gua pakai double tip doang. Dan tapi pas pemasangan dulu enggak gua video. Soalnya gak niat buat ini sih. Nah tapi kemarin gue pikir-pikir loh, kenapa gue gak share aja ini cara gue, kali aja bermanfaat gitu. Takutnya kalian juga banyak yang belum tahu gitu cara pemasangannya. Nah untuk pemasangannya ini udah dibuka ya guys. Sekarang kita bakal pasang speedonya ke atas double tip yang udah kita bikin. Pastikan permukaan ininya juga bersih, maksud gue gak ada minyak apa debu. Terus speedonya harus terpasang karena ininya bakalan kita pasin nih, si bagian item-itemnya ini nanti bakalan taruh di sini nih biasanya. Dan kita pasin, kita senterin ukur antara jarak ini ke speedo bagian sini sama yang sebelahnya ke sebelah sini. Oke, yuk kayak gini guys, maksudnya kita harus dari depan terus kita lihat bagian bawahnya pasin. Nah udah kayak gini, di bawahnya seperti ini tuh kan, dia lumayan ngegigit jaraknya segini. Maksud gua tadi buat dilihat di bawahnya itu, nah ininya nih, ini kan mentok pinggiran ini. Kalau mau mepet ke belakang ini harus dihilangin sih menurut gua. Jangan ngilangin yang hitam ininya, tapi lebih baik ininya aja di gerinda dikit nih, pinggir-pinggiran dudukannya, dudukan yang bawahnya ya kayak gini. Kalau mau lebih kuat ini bisa aja kita copot speedonya. Nah terus kita kasih alteco deh pinggir-pinggirannya nih, kasih lem Korea. Oke, nanti kita harus pastiin dulu si speedonya center, diemnya udah pas itu baru kita lem. Oke guys, udah bagus. Sekarang bakalan gua copot speedonya. Habis ini kita kasih lem Korea aja biar kuat ya. Oke, sekarang kita bakalan pasang speedonya guys. Pertama kita pasang dulu kabelnya ya. Nah baru kita masukin ke sini.
baru kita pasin ininya. Oke okay guys, beres. Inilah penampakan terakhir. Seperti ini. Melalui bagian atas. Bagian depan, samping. Ini bagian depannya. Sorry, kaca gue pecah. Gue pakai batoknya, gue pakai jute. Kemarin ada yang nanya di video gue, bang batoknya pakai apa? Ini gue pakai jute chrome. Terus reflektornya gue pakai depo. Cuma pecah ini gue kencengan ngencengin ini. Hati-hati buat kalian nih, kalau ngencengin baut ini jangan kencengan, nanti patah kayak gue nih. Pecah. Karena ini kan ngepres nih, yang ringnya ini terlalu ngepres, ininya pecah nih. Hati-hati, jangan terlalu kencang. Kalau geser-geser dikit, ini kan biasanya kalau agak kendur ya, ini suka muter-muter, jadi fokusnya berubah-ubah. Biarin aja, mending kayak gitu daripada dipaksain dikencengin, nanti kayak gue kayak gini nih, kacanya retak. Ini harus beli ya, reflektor. Kalau mau beli nggak bisa beli kacanya doang. Eh, kita sambungin soketnya guys, kita cobain. Ini soketnya gue taruh sini ya, tinggal disambungin doang. Gini udah guys, ini udah nyala nih, indikatornya udah nyala, berarti connect ya. Ini caranya, ini cirinya udah connect. Kalau kita connectin kabel, terus nanti ininya bakal muncul kayak ngecek semua sensornya, ngecek LCD nya juga. Nanti ujungnya kayak gini nih, jamnya ke reset ke nol. Nyalain, cobain. Wis, nyala. Oke, indikator netral. Oke, jalan. Gue masukin gigi, mati. Netralin. Sen kiri. Oke, nyala. Sen kanan. Indikator dim. Oh, nggak nyala nih indikator dim. Emang kalau yang indikator dim punya gue itu soketnya udah bermasalah sih. Bisa nyala di sini. Ntar gue coba nyalain lampu deh. Nah, nyala tuh. Tuh, soketnya gue goyang-goyang. Soketnya kan tuh kelihatan sini nih, nyala, mati, nyala, mati. Soketnya emang agak ini, agak error, udah kendur soketnya, kendur. Kondisi lampu nyala kan jadinya kayak gini guys. Tinggal nyari fokus lampunya kejauhan apa kedekatan. Ini nanti bakal dites malam paling. Ini kipasnya gini banget. Oh ya, kita cobain RPM-nya, nyala nggak? Udah nyala, sudah RPM-nya nyala. Oke, mungkin segitu dulu guys untuk cara pemasangan spidol kosongnya. Dan ini merupakan cara gua ya, tanpa las-lasan, tanpa apapun. Dan ini kuat guys, gak bakalan copot ini. Buat kalian yang meragukan, ini kuat banget ini. Sebelumnya gua juga udah bilang kan, sebulan sebelumnya ini udah kepasang sebulan yang lalu. Cuma gua gak ngevideoin gitu, baru gua bikin videonya sekarang. Sengaja gua bongkar lagi buat bikin video, buat gue share ke kalian cara pemasangannya gitu. Karena gue yakin pasti ada banyak dari kalian yang masih bingung cara pemasangannya. Pasti rata-rata dielas atau enggak. Oke, yang enggak pakai dudukan ini juga banyak gue lihat. Mungkin mereka bikin plat asal masuk si si tonjolan yang tiga itu, yang plastik yang dari spidonya tadi, asal masuk ke situ, terus dilas ke
T-nya itu antara mereka bikin dudukan, nah dibaut ke sini, atau kayak gua ini, dia bawa dari bawaan spido yang bulat terus dilas ke pelat yang tadi dibikin. Gua nggak tahu juga, tapi menurut gua ini pemasangannya simple, simpelan kayak gini guys. Jadi misalkan ada kesalahan seperti kurang center apa gimana, bisa dicabut lagi terus diganti double tipnya plus di lem Korea, itu bisa lebih ini sih, lebih simpel kalau membongkar. Tapi untuk kekuatan gue jawabin, ini gak bakalan copot segimanapun kalian bawa lari motornya, ini bakalan aman guys. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home, on my own, in the zone. That's the only way I know, feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you win. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone.